Baiklah, kita sambung ke muka surat 10. Okey, kita tengok kat sini. Risiko tingkah laku seksual. Okey, tingkah laku seksual ni menyebabkan pelbagai risiko. Okey, risiko pertama, jangkitan penyakit seksual lah. Penyakit seksual kat sini contohnya, jangkitan seperti gonorea, sifilis, ketuat kelamin. Maksudnya dekat alat sulit kamu tu terjadi yang bukan-bukan lah. Okey, kalau macam sifilis ni kan, biasanya akan jadi dekat lelaki. Okay, alat kemaluan lelaki dia akan jadi macam gatal sangat tu. Jadi macam teruk lah sampai bernanah. Okay? Sebabnya kamu kan bila buat hubungan seks yang bukan-bukan, maksudnya kamu tak ketahuan. Kamu buat secara rambang. Jumpa orang ni ada hubungan seks. Jumpa orang tu ada hubungan seks tanpa alat pelindungan apa pun. Ha, tu bahaya lah tu. Kamu tak tahu kesan-kesan dia macam ni lah. Okay? Dia akan menyebabkan gangguan emosi. Bolehkah kita nak hidup sakit selama-lamanya? Okay? Lepas tu yang kedua, risiko kehamilan. Okey, yang ni bahaya dekat remaja perempuan. Okey, cakap remaja ni macam mana murid perempuan boleh hamil, kita dah belajar dah kan. Maksudnya bila kamu datang je haid, kamu boleh hamil. Faham? Maksudnya tak kisah lah daripada hubungan seks dengan siapa. Sama ada dalam keluarga kamu pun. Kadang-kadang kamu ni kecil lagi, kadang-kadang kamu kata kamu kecil, kamu tak tahu. Okey, tak bolehlah cakap tak tahu. Kita kena ambil tahu macam tu lah. Okey, jangan biar sampai berlaku dalam keluarga. Contohnya kes abang rogol adik, okay, ayah rogol anak, okay, ataupun datuk ke, ataupun pakcik. Kita dah baca kes-kes dekat dalam surat khabar dah terlampau banyak sangat. Okay, kalau terjadi macam ni, pertama sekali kamu kena berani untuk buat laporan. Okay, kamu boleh buat laporan kepada cikgu, kepada kaunselor sekolah, okay, kepada ibu kamu. Sepatutnya ibu dia kena membela lah anak dia. Okay, dan jangan buat tuduhan palsu. Kalau kamu buat tuduhan palsu pun, kamu boleh dibicarakan. Okay, jangan suka-suka hati nak tuduh orang. Dan bila kamu terjadi betul-betul pun, jangan takut nak melaporkan. Faham? Cikgu tahu kamu kanak-kanak, kadang-kadang kamu takut. Kamu betul ke tak ni? Macam tu kan? Sebabnya kesan sama ada kawan-kawan kamu ke ataupun orang luar ke yang rogol kamu, kesan dia akan menyebabkan kehamilan luar nikah. Yang terjadinya anak tak sah taraf kita panggil. Maksudnya kamu ada baby nanti nak, kalau dah remaja-remaja kecil-kecil baru, sepatutnya banyak lagi, panjang lagi masa depan kita kan. Dia akan jadi tekanan emosi. Okay, tapi kalau dah terjadi, kita nak macam mana kan? Dah kalau kamu terlanjur, kamu balik ke pangkal jalan. Okay, cari seseorang untuk kamu mengadu lah. Faham kan? Tak boleh buang. Dah kamu buat satu dosa, kamu nak buang pula anak tu. Tapi tu cikgu cakap, pesanan cikgu, kamu kena ada langkah untuk mengelak. Contohnya kalau kamu berdua-duaan dengan lelaki, kalau terlanjur pun, tak boleh lah. Sebenarnya kena fikir lah kan, fikir benda tu salah dia kan. Okey, risiko ketagihan. Yang ni, murid lelaki ataupun murid perempuan lah, sama lah. Kan, kalau tengok YouTube ke, tengok internet yang bukan-bukan, apa kan, dia kata maksudnya ketagihan dengan aktiviti seksual. Bila kamu tengok, kamu dah terangsang dan nak mencuba. Jadi aktiviti seks bebas dan melanggan pelacur. Ini lagi teruk. Kamu tak tahu pun pelacur tu background dia macam mana kan. Kesan dia akan menyebabkan gangguan seksual dan jenayah seperti rogol, masalah psikologi dan emosi di rumah dan sekolah. Kamu tak tenteram lah sebenarnya. Kamu asyik teringat-ringat sebenarnya. Okay, faham kan? Banyak lagi aktiviti kita boleh buat. Kalau orang Islam boleh tenangkan diri dengan baca Al-Quran. Okay, bersukan boleh kan? Bersukan kat dalam rumah boleh sebenarnya. Kan, sama juga dengan bukan Islam pun, banyak lagi aktiviti yang boleh buat. Okay, kalau kamu tanya cikgu, virus HIV tu apa dia kan? Risiko HIV. Inilah yang cikgu cakap tadi, hubungan seks bebas. Okay, yang boleh menyebabkan jangkitan. Jadi kurang daya tahan penyakit. Maksudnya bila kurang daya tahan penyakit ni, kamu jadi nampak? Dia akan jadi macam virus ni akan menyebabkan, bila kamu demam ke, kamu akan jadi senang sangat demam, senang sangat kena sakit tu, dan jadi teruk lah, jadi lemah badan. Okay, dia akan menyebabkan tekanan emosi. Lepas tu lagi satu, kalau kena HIV ni, sampailah kamu meninggal, pengebumian jenazah tu memang tak sama lah macam yang normal. Okay, orang takut nak pegang. Okay, jadi seboleh-bolehnya elak kan. Faham? Kalau jumpa jarum-jarum, nampak jarum macam penagih selalu apa? Selalu cucuk tu kan? Penagih dadah selalu guna tu pun, jangan suka-suka hati nak ambil.
kan, boleh juga merebak cara macam tu virus HIV ni. Okey, tapi yang kena ambil tahu, kalau macam takut kalau orang yang ada virus HIV yang merogol, tiba-tiba kamu kena rogol dengan orang yang ada virus HIV. Okey, yang ni yang cikgu cakap tak boleh kamu sorokkan. Kamu kena terus pergi buat laporan polis dan terus pergi ke hospital. Okey, dia akan cucuk untuk matikan kuman tu. Kan? Ha. Okey, untuk mengelakkan lah. Kita akan cubalah ikhtiar kan. Okey, ni risiko AIDS. Individu yang dijangkiti virus HIV berisiko daripada virus HIV tadi boleh menyebabkan AIDS. AIDS tu ialah sindrom kurang daya tahan penyakit yang dia cakap tadi. Kalau dia apa-apa penyakit, jenis penyakit, dia senang saya kena tu. Jadi badan dia akan jadi kudih-kudih, nampak teruk tu kan. Kesannya peluang untuk sembuh sangat tipis kalau dah kena AIDS ni. Antara penyakit yang nombor satu lah kematian dekat dunia ni kan. Tekanan emosi dan mental bukan je dekat kamu je yang tekanan. Okey, kamu dah mengaibkan maruah keluarga kamu. Kesian dekat mak ayah kan. Janganlah macam tu. Kesian dekat family. Kadang sebab kamu bila dah buat macam tu, dah terlanjur macam tu, sampai bila-bila pun orang akan kenang keluarga kita kan. Okey, jadi sekarang ni tugas kamu ialah, okay, cuba baca ni. Dalam dialog ni, petikan ni, Faiz diajak oleh rakannya Jabir untuk menonton video dan melihat gambar lucah. Faiz menurut ajakan Jabir kerana Jabir ialah rakan sebaiknya kan. Faiz kemudian berasa kesal dan rasa bersalah atas perbuatannya. Pada suatu hari, Faiz diajak oleh Jabir untuk menonton video lucah di rumahnya sekali lagi. Faiz tahu bahawa tindakannya yang mahu menolak ajakan Jabir pada kali ini merupakan tindakan yang terbaiklah untuk diri dan keluarganya. Okey, kamu bayangkan kamu ni ialah Faiz, tulis satu nota ringkas cara berkata tidak kepada ajakan Rabi Jabir tadi. Okey, boleh tak faham? Jadi macam mana kamu nak tolak ajakan dia, kamu tulis satu nota ringkas kat dia. Kali pertama tak apalah sebab kamu tak tahu kan. Kali kedua, takkanlah kita nak tengok lagi, dah tahu benda tu berdosa, benda tu akan jadi kesan kat kita kan. Kita akan teringat-ringat. Okey, jadi tolong tulis nota ringkas. Okey, dan inilah tugasan kamu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham dan ambil sebagai pengajaran yang penting lah . Tak kisahlah, kesalahan laku seksual ni boleh berlaku dalam rumah, boleh. Okey, kena jaga-jaga juga dengan, even dengan family sendiri pun, dengan kawan-kawan pun. Apatah lagi orang luar yang kita tak kenal. Jangan sesuka hati je nak ikut-ikut. Okey, dan jangan bersendirian. Kalau boleh, berteman. Melainkan kamu terpaksa sangat tu, yalah kan. Itu pun kalau dah besar kan. Kalau kecil-kecil ni jaranglah kamu nak ditugaskan bersendirian kan. Okey, itu sahaja. Terima kasih.